Puan Puan, selamat bertemu dan berinteraksi kembali dengan kedua-dua pembahas pada hari ini. Mereka ini akan dihidangkan pula dengan tiga soalan seorang, lebih kurang macam itulah, daripada hadirin dan hadirat yang telah mengumpul soalan-soalan mereka untuk diajukan kepada mereka. Ini soalan pertama, nampaknya dihalakan kepada Ustaz Fadhil Bari. Panjang ni, saya cuba pendekkan. Katanya bajet 2012 dilihat sebagai bajet yang tidak mesra kaum muda. BR1M dan lain-lain hanya menyasar golongan warga emas dan usia pertengahan. Apakah yang meyakinkan UMNO dan BN bahawa kaum muda akan memilihnya dalam pilihan raya yang ke-13 ini berpandukan bajet yang diketengahkan ini? Okay, bismillah. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya saya bukan yang menentukan bajet tersebut untuk diajukan kepada saya. Cuma apabila saya diajukan sedemikian rupa, apa yang ingin saya katakan di sini? Usaha-usaha plan gagasan Satu Malaysia contohnya. Hal-hal yang diajukan ataupun yang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada hari ini, seperti klinik rakyat Satu Malaysia, kedai kain Satu Malaysia, kedai makan Satu Malaysia, dan hal-hal yang seumpama dengannya yang perlu kita berikan pengiktirafan. Saya katakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak ada masalah kalau nak buat kedai satu pas. Boleh? Kedai satu keadilan, no problem, tidak ada masalah. Sekarang ni apa yang diajukan kepada saya? Usaha-usaha kerajaan. Usaha-usaha kerajaan untuk memperlihatkan bahawasanya mereka sedang melakukan transformasi. Menunjukkan bahawasanya usaha yang Bapak Perdana Menteri sendiri berusaha untuk melakukan transformasi. Transformasi ekonomi, transformasi politik, transformasi sosial dan hal yang sewaktu dengannya. Maka sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang baik daripada yang cadangan-cadangan tersebut, kita perlu terima. Apa yang buruk, yang tidak baik, yang menyusahkan manusia, yang menyusahkan negara, maka kita perlu tolak. Itu adalah prinsipnya. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, anak muda berhak untuk melakukan penilaian. Mereka gunakan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Di samping mereka berpegang dengan fakta. Jangan hanya propaganda persepsi semata-mata. Kita perlu melihat dan menilai dengan fakta, sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang baik, kita berikan sokongan. Saya tertarik apabila Ketua Pemuda sebentar tadi menyatakan, contohnya di dalam channel televisyen, ada hal-hal yang baik yang perlu kita berikan sokongan, seperti Al-Kuliah dan Tanyalah Ustaz dan sebagainya. Yang disebutkan tadi, alhamdulillah, ini yang kita mahukan. Yang baik kita katakan baik, yang buruk kita katakan buruk. Tegur dan perbetulkan. Bukan kita berdiri untuk mempertahankan kebenaran di samping kita mempertahankan kebatilan. Kebenaran kita pertahankan, kebatilan kita jatuhkan dan kita perbetulkan. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih dan dirahmati Allah sekalian. Maka sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbicara tentang ekonomi, saya katakan di sini, saya nak ulang sekali lagi apa yang disebut tentang ekonomi. Islam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak mengajar kita segala-galanya percuma. Islam tidak mengajar segala-galanya percuma. Kalau kita nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi orang yang nak segera, ganjarannya, usahanya adalah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Darah, tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Syurga diwariskan kepada mereka-mereka atas asas apa yang mereka amalkan, bukan setakat cakap, bukan setakat war-warkan sebar, kami akan buat ini, kami akan buat ini, kami akan buat ini. Tetapi bila datang masanya, tidak ada apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka ini perlu kita muhasabah. Perlu kita muhasabah. Sekarang ini kerajaan ke arah apa yang dikaitkan dengan GTP, gagasan kita katakan yang berkaitan dengan ekonomi, transformasi politik yang dilakukan. Kita lihat di sana ada usaha-usaha kebaikan yang perlu kita berikan pujian dan sokongan. Wallahu'alam. Soalan pertama untuk Ustaz Nasruddin pula. Katanya baru-baru ni PAS mendapat sambutan yang baik dari banyak pihak termasuk artis. Dari kalangan artis, tetapi penanya ni mengatakan dia tidak bersetuju untuk melihat mereka ni menjadi calon dan diangkat menjadi calon. Apa reaksi tu? Siapa tak setuju? Dia tak setuju lah yang bertanya ni. Okay. Tak jelas soalan. Terima kasih, saudara moderator. Alhamdulillah, ini salah satu daripada kejayaan pendekatan kita kepada masyarakat. Di mana ramai selebriti yang dulunya diasingkan daripada PAS. Kononnya kalau PAS memerintah, nanti periuk nasi mereka akan ditutup. Mereka tidak boleh menyanyi lagi dan dunia akan menjadi sepi, setepi-sepinya. Kerana kononnya muzik ini haram dan seumpamanya.
Alhamdulillah apabila kita menjelaskan apa yang dibenarkan dan apa yang tak dibenarkan oleh syarak, ternyata mereka telah berjaya memahaminya dan mereka menyertai perjuangan kita bersama dengan PAS untuk menegakkan Islam di atas tanah air kita. Adapun soal calon, soal calon ini ialah kita putuskan dalam parti berkait dengan winnable candidate. Kemudian kita juga melihat kepada kepada soal karakter ataupun soal kewibawaan, keupayaan, kemampuannya untuk menjadi pemimpin. Bukan makna apabila dia menjadi tokoh selebriti maka dia terus diangkat menjadi calon dalam pilihan raya. Jadi sedang dihormati itulah. Soal itu adalah soal teknikal, itu soal dalaman parti yang kita akan putuskan siapa yang akan menjadi calon. Yang pasti kita akan berikan yang terbaik. Sebab kita tidak mahu calon yang kita berikan ataupun pemimpin yang kita tawarkan kepada rakyat nantinya apabila menjadi pemimpin mereka tidak telus dan tidak adil. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kezaliman, melakukan penipuan dan seumpamanya. Apa yang kita mahu ialah sebagaimana yang disebut tadi inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kita mahu seorang pemimpin yang ada qawi dan juga ada amin, ada kemampuan untuk memimpin dan amanah dalam kepimpinannya. Jadi saudara yang dihormati sekalian, inilah yang saya rasalah juga di antara perkara yang boleh menarik perhatian orang ramai untuk menyokong kita. Sebab dia compare antara PAS ataupun Pakatan Rakyat dengan BN memerintah. Saya tunjuk contoh laporan audit negara bahawa negeri Kedah telah berjaya meningkatkan hasil balak 205% dalam tempoh yang dekat ini memerintah. Di zaman BN tahun 2007, zaman BN memerintah, 8 juta aja setahun dapat hasil balak. Tapi maaf, zaman UMNO mentah, zaman BM mentah, 8 juta setahun. Tapi zaman Pakatan Rakyat mentah, tahun 2009, 38 juta, 2010 naik 53 juta. Artinya kita mampu memimpin. Dan tidak ada rasuah, tidak ada penyelewengan, tidak ada penipuan. Dan kalau mereka kata apa yang kita nak sebut ni hanya cakap saja, sampai masa tak buat, saudara saya nak sebut laporan pencapaian dan pelaksanaan manifesto PAS yang juga dirojok sebagai manifesto bersama dengan Pakatan Rakyat untuk dinilai oleh rakyat. Kita ada 56 perkara, 44 perkara telah pun kita laksanakan. 4 perkara dalam proses dan 8 perkara yang belum kita laksanakan. Terima kasih Ustaz Nasruddin Abdin. Ya. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan kedua untuk Ustaz Fathul Bari. Di sini ada satu soalan mengatakan dengan larangan terhadap demonstrasi sebagaimana yang dibuat oleh kerajaan, bagaimana dan cara manakah rakyat dan orang awam dapat menunjukkan rasa tidak puas hati mereka dalam menangani permasalahan yang mereka hadapi? Bismillah. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Islam, kata Nabi di dalam hadis ad-dinun nasihah, qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Agama ini adalah nasihat untuk siapa sahabat bertanya, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpinnya dan untuk manusia umumnya. Maka atas asas nasihat ini dan erti nasihat yang telah saya nyatakan tadi oleh Al-Imam Al-Khattabi, inginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Maka di sana Islam bukan sahaja mensyariatkan nasihat, Islam juga mensyariatkan kaedah dan tata cara untuk menasihat. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan, Islam bukan sahaja memfardukan salat sehari semalam lima waktu. Bahkan Islam memfardukan tata cara dan kaedah untuk melakukan salat. Seperti mana ibadat-ibadat yang lain. Maka bila kita berbicara tentang nasihat, Islam ajar kita kaedah-kaedah untuk menyampaikan. Contoh yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya bacakan hadis Nabi, jangan bulat lagi. Kata Nabi di dalam hadis, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdi alaniyatan." Barang siapa yang nak menasihati pemimpin, jangan dia nasihati secara terbuka. Maksud secara terbuka di sini, dimaki, dihamun, dicerca, diumpat, disebarkan persepsi-persepsi yang buruk. Sebaliknya kita perlu guna saluran-saluran yang selain daripada itu. Seperti, saya bagi contoh, sikap sahabat Nabi, Usamah ibn Zaid. Tuan-tuan, saya suka bawa contoh-contoh Al-Quran dan hadis ini, kerana saya tahu bahawasanya PAS konsisten dalam mengatakan sumber rujukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka sewajarnya kalian bertepuk tangan gembira bila mendengar saya sebut hadis Nabi. Kenapa diam? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah ibn Zaid contoh, saya bagi Usamah bin Zaid.
Usamah bin Zaid radhiyallahu an bila orang minta dia menegur Uthman. Uthman sahabat Nabi, merupakan menantu Nabi yang merupakan khalifah Islam Amirul Mukminin yang ketiga, yang beliau juga adalah batang tubuhnya dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa Uthman tuan-tuan, dituduh korupsi, dituduh kroni dan sebagainya. Orang berkata kepada Usamah ibn Zaid radhiyallahu an, nasihat dia. Apa kata Usamah? Atarawni alla ukallimahu illa usmi'ukum biha? Apakah kamu menyangka bahawasanya tidaklah aku menegur Uthman melainkan aku perlu memaklumkan kepada kalian apa yang aku tegur. Menunjukkan asas, saya katakan asas. Nasihat kepada pemimpin itu adalah bukan secara terbuka di belakang. Seperti mana pada hari ini bila berlaku kebincangan dalam parti politik yang lain, PAS katakan, keadilan dan sebagainya. Adakah mereka menasihat tegur pemimpin mereka secara terbuka dalam semua hal keadaan? Tidak. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak pernah mendengar dalam harakah contohnya secara terbuka menjelaskan kritikan diajukan kepada Tuan Guru ni Abdul Aziz secara terbuka, Tuan Guru Haji Abdul Hadi secara terbuka, tidak. Dan begitu juga di dalam baris, di dalam UMNO dan Barisan Nasional, dalam akhbar-akhbar yang menyokong kerajaan, begitu juga mereka tidak mengkritik pemimpin mereka secara terbuka. Jadi saya katakan, sesiapa pun yang memegang tapuk pemerintahan, mereka akan memastikan nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Ustaz Fadu Bahri. Soalan seterusnya, kali ini kepada Ustaz Nasiruddin. Melihat kepada kerjasama antara PAS dan parti-parti dalam Pakatan Rakyat yang berdayung, yang berperahu hari ini bersama, ya. Tanya, mampukah PAS menjadi parti dominan? Sedangkan di DUN penanti pun PAS tidak dilayan dan terpaksa akur dengan kehendak DAP dan PKR. Apakah benar? Saudara yang dihormati sekalian, persoalan yang ditimbulkan ialah berkait dengan apakah keupayaan PAS menjadi parti dominan dalam Pakatan Rakyat. Sebenarnya di sana ada satu perkara yang paling penting, iaitu bagaimana kita dapat mewujudkan suasana saling hormat-menghormati dan saling di antara satu sama lain untuk menjaga hak kepentingan negara dan juga rakyat. Soal dominan itu bergantung kepada kerusi kita menang. PAS bertanding di kawasan UMNO yang biasanya UMNO lawan. Kita bertanding di kawasan Melayu. Biasa tempat PAS bertanding, kerusi tempat PAS bertanding ialah kerusi Melayu. Baik. Kalau sekiranya PAS menang, ini biasa memokkan di luar kita dengar kalau Pakatan Rakyat menang, habislah Melayu, habislah kuasa Melayu. Kenapa? Kerana PAS tak dominan pun dalam Pakatan Rakyat. Saudara, kalau BN kalah, UMNO kalah, yang menang itu PAS, maka PAS boleh menanglah. Boleh dominanlah. Sebab kerusi PAS itu kerusi Melayu. Sebenarnya kalau Pakatan Rakyat menang, maknanya kawasan PAS bertanding itu ialah UMNO kalah, maknanya PAS itu Melayu. Tok Guni Aziz itu daripada hujung rambut sampai tapak kaki dia Melayu. Apa masalah? Jadi ini bukan siapa dominan dari segi bilangan kerusi, tetapi bagaimana kita mampu untuk mewujudkan kesedaran. Umpamanya sebagai contoh, kita di negeri Perak baru ni, di negeri Perak, apabila kita menang, kita boleh wujudkan satu kesepahaman untuk melantik siapa menteri besar, tak ada masalah. Walaupun datang daripada parti PAS. Dia tak macam Barisan Nasional di negeri Pulau Pinang. Di negeri Pulau Pinang, dulu waktu UMNO dan Barisan Nasional memerintah, yang menangnya UMNO banyak kerusi. 6 kerusi je gerakan. 11 kerusi UMNO. Tapi yang menjadi ketua menterinya ialah gerakan. Kenapa itu tak jadikan isu?